Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik dan sehat ya. Amin. Kali ini saya akan share bagaimana caranya membuat balado terong. Ikuti terus videonya ya. Ketemu lagi dan Masak Enak Titi, channel yang menunjukkan menu masakan sehari-hari yang simpel dan pastinya enak. Ini cabenya sudah direbus, kemudian ini terongnya kita mau goreng dulu setengah matang, sudah diiris sesuai selera ya teman-teman. Kalau saya seperti ini, kotak-kotak agak panjang, digoreng setengah matang sambil kompor yang satunya merebus cabai merahnya. Ini terongnya sudah matang, kemudian jamurnya sudah dicuci bersih, diiris-iris. Bawang putih, bawang merahnya sudah diiris-iris juga. Nah sekarang ini cabenya setelah direbus diulek kasar saja supaya tekstur cabenya masih ada nanti. Nah sekarang kita mulai memasaknya. Panaskan minyak, masukkan bawang putih dan bawang merah. Bawang putihnya dicincang, bawang merahnya diiris tipis-tipis. Ditumis terus sampai kering, sampai matang dan sampai baunya harum. Lalu masukkan cabai yang sudah diulek tadi. Tunggu sampai matang juga cabainya. Lalu masukkan air. Tambahkan gula merah, garam, dan lengkuas. Kalau suka, tambahkan sedikit penyedap. Masukkan jamurnya. Ini jamur kancing yang agak beda. Rasanya lebih enak, lebih empuk. Harganya sedikit lebih mahal. Setelah dites rasa, masukkan terongnya. Diaduk-aduk sebentar. Terakhir adalah irisan daun bawang. Enak sekali teman-teman. Baunya sangat harum. Sudah matang. Inilah balado terong yang sangat enak dan lezat. Sudah matang. Mari dicoba teman-teman. Sudah jadi. Thank you.